Sejumlah disabilitas di Kabupaten ND menyatakan dukungan dan siap memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ND Yosep Badeoda dan Domi Mere, paket DODU, di Pilkada ND. Simak penjelasan pada video berikut ini. Terus, di samping itu punya usaha juga masing-masing. Nah, di sini ada yang dari Dona, ada yang dari Tobrabu 1, ada juga Tobrabu 2, yang Golo Are, terus dari Lekoboku, dari Moni juga sebenarnya ada, cuman ada halangan sedikit. Golo Moni. Jadi mereka ada halangan, jadi tidak bisa ikut hadir. Jadi di sini Bapak, kami ini dari setiap kelompok itu ada yang menenun, ada juga yang bertani, ada juga yang servis elektronik, termasuk saya sendiri dengan teman saya. Terus ada juga yang apa lagi dari kios ya, ada yang perkiosan juga. Jadi setiap hari itu ya kami bekerja dengan kelompok, ada yang dengan kelompok-kelompok, ada juga perorangan. Jadi kami di sini terbagi beberapa daerah, banyak yang dari daerah luar juga yang hari ini mungkin tidak sempat. Terus kami juga sekarang ada yang dari disabilitas yang bergerak di bidang olahraga, itu namanya NPC, termasuk saya juga sebagai sekretarisnya. Di sini ada ketua NPC, Pak Rustam, yang bergerak di bidang olahraga. Ya. Jadi kami semua ini yang punya hak pilih itu sekitar 400. Itu sudah artinya bukan satu tempat saja, terbagi tadi beberapa daerah. Cuman di sini saya mengajak yang ketua-ketuanya, Bapak. Saya mengajak ketua-ketuanya di sini. Jadi mungkin dengan mereka ya keterwakilan saya. Mungkin saya rasa itu saja dulu penjelasan saya. Nanti ada teman saya yang lebih rincinya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Mau juga ada jurang untuk mengepanyakan pilihan paket DODO, ya. Tapi saya langsung bicara dengan Bapak Mama. Ya, ini terkait dengan Bapak Mama semua. Jadi ini selain saya ini sebagai calon bupati Bapak Mama, saya juga adalah pemimpin apa memiliki yayasan Kasih Bagi Oda. Ya. Saya berharap Bapak Mama semua jadi anggota Yayasan Kasih Bagi Oda itu, ya. Di sana kita punya anggaran yang dilokasikan pemberdayaan Bapak Mama sebagai anggota. Ya, tadi saya dengar bahwa ini Bapak Mami kan ada ucil gitu ya, yang semua ada ya. Dan saya harap Bapak Mama bisa berikan saya lengkap untuk seluruh disabilitas di kota, di ND. Ya, saya mereka semua akan jadi anggota Yayasan Kasih Bagi Oda, sehingga upaya bantuan dan sosial di oleh Yayasan Kasih Bagi Oda sudah bisa mati Bapak Mama. Ya, mau? Mau. Nah, ini walaupun katamu di dalam kaitan dengan pilkada, tapi saya sekaligus lah ya, saya minta Mama nanti masuk lagi anggota ya.
sama apa asosiasi kelompok disabilitas ya, bukan ya, tapi ini adalah warga disabilitas Teodo gitu ya. Ya, oke lah Pak Gus, jadi warga disabilitas Teodo saya declare sebagai anggota Yayasan Kasih Baduna ya. Nanti tinggal pertama serahkan apa namanya ini KTP segala macam biar bisa didaftar sebagai anggotanya Yayasan Kasih Baduna. Nah kalau bapak mama itu jadi anggota, berarti bapak mama bisa langsung menikmati manfaat dari keanggotanya ya, langsung dari Yayasan Kasih Baduna, bukan dari paket Teodo ya. Bapak mama kan hanya sebagai pendukung paket Teodo, tapi bapak mama adalah anggota dari Yayasan Kasih Baduna. Eh bisa mantap ya. Jadi bapak mama kalau nanti Teodo terpilih bapak, maka kita akan perjuangkan atau kita akan menyediakan anggaran yang cukup buat pemberdayaan mama semua ya. Itu saya pastikan itu bapak, eh? Bahkan bukan hanya dari dana pemerintah daerah, tapi ada dari dana kementerian dan dana yang lain-lain ya, sehingga bapak mama bisa berdaya gitu ya, berdayakan gitu ya, soal modal mama terus soal hal-hal lain ya, dan hal-hal lain ya, bapak mama bisa minta bantuan ke Yayasan Kasih Baduna dan juga nanti ke pemerintah daerah ya, apabila pakai Teodo akan duduk sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Ende. Harus duduk ya, harus duduk ya, harus. Makanya bapak mama semua jadilah tim ya, jadilah tim Teodo untuk bicara menyebarkan ini semua ke seluruh masyarakat ya, jangan lupa pilih pakai Teodo ya, bisa ya. Mungkin sekian orang akan Teodo akan dapat suara banyak gara-gara bapak mama semua bekerja dengan baik ya, bisa ya, bisa ya. Saya kira itu saja dari saya.